Oke, ikan kaloi. Hari ini saya nak masak ikan kaloi kari ya. Ini kaloi seberat 6 kilo dan besar ini. Tengoklah saiznya. Saya nak proses dulu ini ikan kaloi.
Hai hai hai, jumpa lagi di dalam channel saya, channel Abun Bilun. Saya akan tunjukkan bahan-bahan yang saya akan gunakan untuk masak ikan kaloi. Di sini kita ada santan kara, serbuk cili, kari ikan, minyak masak, daun ketumbar, cili hidup. Ini bahan perasa kita, garam, ajinomoto dan serbuk ayam. Di sini kita ada bawang, apa nama ini, halia, bawang putih, bawang merah dan bahan tumis. Di sini sayuran kita, kita gunakan bendi. Ini tomato Sarawak, terong asam Dayak ya. Dan ini tomato biasa. Dan ini cili panjang kita buat begini ya. Jom kita mula memasak. Masukkan minyak masak. Mula-mula kita bancuh ini dulu ya. Serbuk kari, saya gunakan kari ikan. Letak yang secukupnya ya. Bergantung kepada kuantiti kari, kari pula bahan yang kita nak masak. Contohnya ikan ni lah ya. Dan kita campurkan dengan sedikit serbuk cili jenama babas. Kita jangan terbabas sudah. Letak air. Kita bancuh sampai dia sebati. Kita nak masukkan bahan-bahannya. Masukkan kari yang sudah dibancuh. Kita goreng serbuk kari ini sampai pecah minyak. Masukkan air. Kita masukkan ikan. Dan santan. Kalau nak pekat, boleh letak lebih. Kalau nak cair sikit, kurangkan. Ya, kita tengok warna kari kita dah tukar ya. Tadi merah, sekarang dah kuning-kuning sikit. Ini dia kepala ikannya sedang menyelam ke dasar laut ya. Masukkan segala perasa tadi.
kita masukkan sayurnya juga ya. Bendi, terong, cili. Oke, okay, last kali kita masukkan cili dan daun ketumbar. Sudah masak ikannya. Itulah dia guys. Kari kepala ikan kaloi. Solo. Kayak pakai bingkai. Pakai. Nama ada benda ada solo. Ya. Oke guys, inilah dia. Kari ikan kalo ya. Sangat mantap guys. Mana sudu saya? dia duduk aku di tok. Belak sama mereka itu tuh. Kita hari ini santai-santai ya. Kalau kita santai-santai begini, baru nampak makanan tuh sedap. Ada yang lepas ke jari tua tuh. Lepas aku tuh lagi. Nanti jari tua tuh lepas nge. Kemalangan jiwa. Coba kamu rasa dulu dan komen ya. Panas, sedap guys, mantap. Dia punya rasa pedas cukup, kari pun mantap, lemak. Santan dia pun ada rasa, terong asam Dayak pun ada rasa. Nak tenggelam sudutnya kan? Sebab untuk kau ada nyamai-nyamai dah aku pula. Berada di saya ni. Ini kali kita tidak makan dengan nasi ya. Kita makan begitu sahaja. Kena sebiji kepala ikan ni. Dahlah kepala ikan kaloi. Sungai pula tu. Dia punya rasa lemak. Memang manis ikan kaloi ni. Tujuk tenggelam. Untuk bagian baru perut tu. Tu mai lemak tu nyok dak nyok. Anang lepasnya dak. Nanti yang lepasnya terima padah tu lagi. Terima padah. Memang saya tak tipu lah. Memang sangat rasa sedap. Kuah dia pun saya rasa kalau kamu orang rasa ni pun suka. Ah.
Ini terong asam Dayak, guys. Masih panas. Kalau kita masak guna ini terong, tak perlu kita letak asam Jawa ke, letak asam keping ke, ini pun dah masam. Makin nyangga. Licin kepala satu biji. Kami pecah akhirnya. Sangat-sangat berbaloi lah hari ini kita masak hari. Kalau narik kini, ayo air lagi ya. Di tu nak sabar mai. Insap lor. Ya, insap lah. Tu. Udah lu tanyain. Gila deh. Tak kuat ya. Tunggu deh, magrib tau. Masa kata itu tau. Udah. Udah sedap. Alah, balik inget tuh bantuan aku deh. Tuh, nanti inget mudah tuh. Kain deh, gak tau makanya begitu. Enggak kasih deh nyanyi. Nyo, aku nyampe deh. Dia nyaku nyampe deh. Amam, sapele. Ya. Udah sepukun saya deh. Kuah ya kak deh. Ini ada pajak tanah-tanah. Bila juga barau lah. Sambal cem. Dah tusuk kau je tadi tusuk ya. Ha, nyamai. Nyamai ke? Udah tusuk aku, tusuk ya baru. Bagus. Tidak apalah. Sehati sejiwa. Aku mau bagaimana kekahir. Dah nyabi ya? Dah, ini. Ini mulut ternyata. Nggak, aku makan mulut dah dengan lainnya dia. Nggak. Oke. Kamu yang biasa itu ya? Berat-berat. Dia pula usah terkenal lah waktu. Tidak, tapi dia itu lah, kaya. Apa bahu? Apa bahu dia juga. Ini kami punya. So bahu. Apa? Ya udah nyapi ya nyam. Udah. Minta. Jarang kari saya sedap tuh. Yang undang tuh. Ini cabai yang belayar tuh. Nak pedas. Naknya pedas. Dah. Terima kasih. Thank you. Ya, see you. Siwom. Kari udah lekat kari mulut ya. Oke, guys. Jangan lupa ikut ini resepi. Memang mantap. Sekali coba mau lagi. Borneo style, kampung style. Bye-bye.